Sudah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Joko lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Kapok, kapok. Kebakaran jenggot. Warga memberikan komentar pedasnya kepada para pejabat di Lampung saat Jokowi turun periksa jalan rusak. Seorang warga menyentil para pejabat untuk segera bersiap jika dibidik oleh KPK. Tampak warga Lampung kurang puas dengan kinerja gubernur yang menjabat saat ini, yaitu Arinal Junaidi. Warga mengatakan bahwa jalan yang rusak di Lampung belum pernah diperbaiki selama puluhan tahun, bahkan dari gubernur yang sebelumnya menjabat. Antusias warga terlihat saat Jokowi mengecek langsung dan berjanji akan segera memperbaiki jalan yang rusak parah. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.